Assalamualaikum guys, welcome back. Balik lagi sama gue Laudi Wijaya guys. Sekarang gue lagi ada di Rajek, Kabupaten Tangerang nih guys. Nah, di sini guys, jadi ada rumah di pinggir jalan yang terbengkalai guys. Nah ini kelihatannya jendelanya kebuka, itu bagian dalamnya. Kayaknya bagian dalamnya lumayan luas nih guys. Rumahnya juga gede ini ya. Nah di pinggirnya sini guys ada kontrakan nih, ada kontrakan yang terbengkalai juga nih guys ya. Nah di belakangnya itu kebon ya guys ya, di belakangnya kebon hutan ya guys ya. Nah ini masih area rumahnya, jadi panjang guys, lumayan panjang ya. Akses untuk masuk ke dalam rumahnya ini guys sulit banget. Udah ditutupin sama ilalang, pohon-pohon yang udah berantakan banget, yang udah bala banget ya. Jadi kita bakal explore sekaligus kita bakal uji nyali dan juga berburu hantu ya guys di rumah terbengkalai ini tapi pakai drone. Oke guys, kita siapin drone-nya, let's go. Kita berangkuy. Oke guys, drone-nya udah ready, siap terbang. Bismillah. Kita rekam ya guys ya. Kita nyalain motornya. Kita berangkuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Nah ini kita di pinggir rumahnya guys ya. Nah gue penasaran guys, di belakang ini ada apa sih? Terus kita bisa masuk gak ya lewat belakang sini guys, lewat belakang rumahnya. Tapi ada celah tuh situ ya. Wah kayaknya gak bisa sih, itu tembok semua ya. Yaudah kita bakal masuk lewat jendela yang tadi guys. Nah ini kontrakan kosong. Nah kita bakal masuk ke dalam lewat sini guys. Oke. Aman ya, bismillah ya. Wow. Lihat guys, ini udah balak banget, berantakan ya. Oke, kita masuk lewat jendela sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum walaibadilai sholihin. Wow, dalamnya guys. Lihat. Kayaknya gue pengen masuk ke jendela satunya nih, yang sebelahnya guys. Nah sini ya. Apa lewat bagian depan? Bagian depan kayaknya susah deh. Yaudah lewat sini aja guys. Bismillah. Ada tangga guys. Wah ini nyamuknya ekstrim ya. Di sini guys. Ini tuh jam 11 malam guys. Mau ke jam 12 ya guys ya. Mau ke jam 12 malam. Oke. Kita masuk ke dalam. Di atas guys. Kayak lawar semua. Tuh, kayak lawar lagi nangkring apa itu? Ini banyak debunya guys, asli. Oke, kita masuk ya. Kayak ada yang berdiri guys, kaget dah. Oke. Ini rumahnya ya. Yang terbengkalai ini depannya guys ya. Ini rumah sarang kayak lawar guys. Ini depannya nggak ada kacanya ini juga guys, bagian depannya ya. Oke. Agak tinggian biar nggak terlalu ngebul, ini ngebul banget. Ini ruangan yang tadi ya guys ya, kamar ya.
Ini ada ruangan lagi di sini. Apa ini, guys? Wah, ada botol minuman. Banyak coretan-coretan, biasalah ya di rumah kosong, guys. Oke, kita bakal uji nyali sekaligus kita bakal berburu nih. Berburu hantu, guys. Tapi pakai teknologi masa kini, guys. Pakai drone. Wow, apa nih, guys? Kayak garasi ya. Tapi udah hancur banget nih. Wah, ini ada tikar. Ada pintu tapi ketutup nih. Oke, kita bakal masuk lagi ke dalam. Kita bakal ke bagian belakangnya, guys. Ini nyamuknya ekstrim ya. Waduh. Nah, kita bakal ke belakang sini, guys. Kayak lawarnya ya. Assalamualaikum. Wah, ini dalamnya ya, guys, belakangnya ini slang atapnya, guys. Ini apa, kamar mandi ya? Ini kamar mandi pastinya. Ada pohon tumbuh di tengah, jamban terbuka ini. Kita cari hantu lagi, guys. Kita kemana lagi nih ya? Kita coba keluar. Terus ke pinggirnya, guys. Pinggir. Nah, gue penasaran di belakangnya pasti ada bangunan lagi. Soalnya tadi panjang loh, guys ya. Lumayan. Tapi, oh tapi, guys. Kayaknya susah banget ini. Udah pada rimbun, guys. Waduh, tuh ada logo Persib ya situ ya. Coba kita lewat belakang, guys. Tempat gua tadi ya, ke belakang. Nah, coba kita lewat belakang sini, guys. Itu panjang loh, guys, tuh. Masih ada temboknya. Berarti kemungkinan ada masih ada bangunan, guys, di belakang sini, guys. Coba ke atas lagi, ke atas. Wow, di belakang udah sangat mengerikan ini. Kemana ini, guys? Asli. Ngeri nyangkut dah pohon. Ngeri nyangkut di pohon nih drone-nya. Kayaknya emang udah nggak ada bangunan lagi ya. Mengerikan, mengerikan, guys. Ini terbatas ini kita, penglihatan kita ini. Tapi gue masih penasaran nih, guys. Pasti ada bangunan, guys, di dalam sini. Cuma ketutup sama pohon, guys. Aslinya. Kita coba cari jalan. Tuh itu masih dibetonin ya. Betonin di pagar lah pokoknya. Nah, coba kita kesini, guys. Apaan nih? Coba kita kesini ya. Bismillah. Apaan nih, guys? Apaan nih? Ngeri amat perasaan. Kuburan gitu. Kuburan Cina. Tapi ini udah balak banget asli. Kita gak bisa kemana-mana nih. Apa ini kuburan Cina, guys? Hah? Apa sih? Yang di bawah drone-nya ini apa, guys? Kira-kira, guys.
kayak ada apa ya? Tuh, kayak ada cerobongnya gitu ya. Tapi ini asli guys. Ini nggak bisa kemana-mana guys drone ini. Lewat sini aman nggak? Sepertinya tidak aman. BTW ini apa guys ya? Jangan-jangan ini makam atau kuburan Cina guys. Mana mau habis lagi? Wow. Hati-hati ya. Drone-nya nggak stabil. Katanya kita lewat sini ya. Oke. Yang ada di balik sini apa, guys? Masih tanda tanya itu. Kayak kuburan Cina tapi ada cerobong ya tiap bloknya itu ya. Aneh sih. Oke. Kita nggak bisa kemana-mana lagi nih karena kehalang sama pohon semua guys, sama tumbuhan semua ini asli. Asli nggak ada jalan guys. Susah banget guys. Oke lah, ada interferensi guys. Drone-nya nggak stabil. Jadi masih menjadi misteri itu guys, di sebelah sana itu apa gitu ya. Oke, kita balik guys. Apa itu? Oke guys, drone-nya udah mendarat dengan sempurna, dengan aman ya. Meskipun tadi medannya cukup ekstrim guys ya, banyak pohon-pohon, celah-celah sempit, tapi alhamdulillahnya nggak crash guys. Nah, tadi sempat gua hentikan ya penerbangan drone-nya karena udah nggak ada akses lagi buat masuk area belakang rumah terbengkalainya ini guys. Dan tapi kita udah explore ya guys ya seluruh bagian rumah yang terbengkalai ini. Tapi guys, yang masih menjadi pertanyaan guys, yang masih menjadi misteri di belakang rumah ini guys, itu tuh sebenarnya bangunan apa guys? Kayak kubah-kubah gitu ya, ada cerobong asapnya kecil tapi ya kayak makam Cina, tapi nggak tahu guys itu apa. Menurut kalian itu apa guys? Tulis di kolom komentar guys. Mungkin kita bakal cari tahu lagi nanti itu bangunan apa di video berikutnya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih semua yang udah nonton. Gua pamit, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ingin explore lebih jauh bersama gua tentunya. See you next video guys. Mm.